Oke, dan banyak sekali penumpang yang mau naik, bro. Kita berhenti di jalur 5 berarti ini ya, jalur 5 stasiun Manggarai ya. Oke, rasa kakan ngoceh, ndak bosan kupingnya ya. Oke, kita berhenti dulu. Si mas, mandek si mas. Ya, penumpangnya pengen numpah. Set, langsung set, mandek. Jret, langsung tarik gas. Wah, rasa numpah. Semuanya baik lagi di channel Iman ZTO. Ya, oke, kita kembali lagi di Kaprideng. Wah, kita sekarang berada di stasiun, bukan di stasiun ya. Kita berada di depo KRL Bukit Duri. Daerah operasi 1 Jakarta, dan sekarang ada 4 KRL yang nganggur. Jadi kita akan mencoba salah jalan. Kita akan mencoba menjajal satu saja. Yang mana ya? Yang paling ini saja. Kita akan mencoba menjalankan satu. Kita berarti kita lewat Manggarai, lalu Sudirman, sampai nanti looping ke Pasar Senen. Nanti berlanjut semoga sampai Jatinegara. Ini jalannya cukup lama ya, karena memang kaki saya sedang sakit. Aslinya apa sih? Oke, kita akan iki lewat iki. Lawangnya belum enggak. Oh, iki ana unggah-unggahane, bro. Kita naik dulu. Iya, set. Nah, lewati sebelah sini ya. Kita masuk saja. Pendung ya. Dan masih kosong ternyata, tidak ada penumpang sama sekali. Wow, ini saya pernah lihat anime ini. Judulnya apa yuk? Kita lewat pintu sebelah sini dan cemplung. Nah, kita menjadi seorang masinis KRL, dan sekarang kabinnya agak kita biasa aja ya, bro. Kita ya masinis abal-abal lah. Nah, oke, langsung saja kita goes to Manggarai dulu. Kita bunyikan seruling kita. Ramu nih, bro. Apa kue pengen kucing selain ya? Oke, langsung sajalah kita jalan. Dan di sini tidak ada taspatnya ya, kita keluarkan ini saja ya. Jadi sebentar, ini tak ilangin dulu. F5 bukan. F5, F4, F7, F8. Nggak bisa hilang ini yang ini ya. Jadi kita bisa lihat taspatnya di sebelah sini ya. Karena kalau kabinnya kayak gini, bro. Karena ini free ya, gratisan. Oke, kita keluar dari depo KRL dulu. Kita menuju ke stasiun Manggarai. Oke, langsung boot. Ini serius loh, bro. Ini enggak orang. Noh, 935-nya enggak keluar loh. Oh, inilah rasanya menjadi seorang masinis ya. Dan pintu gerbang depo sudah dibuka, tapi palang pintu tutupnya nggak ditutup, nggak apa-apa. Oke, kita langsung kebut, kita kejar tayang ya, bro. Jadi kemungkinan video ini akan berada dalam 10 menit saja. Oke, ini adalah rute miliknya KHBID yang versi 6, yang kemarin update pas promo harga 50.000, sedangkan untuk KRL-nya menggunakan milik JIRC Marchen JR205. Kita di dalam saja ya. Kalau kita di luar ya nggak apa-apa sih. Oh, sinyalnya kuning. Oke, berarti kita sinyal hati-hati. Yuhu, kita kok lewat jalur sini. Ini nggak ada palang pintunya, dan itu adalah pembangunan Manggarai ya, bro. Gila, mantep banget, bro. Itu ada yang jalur atas. Apakah itu untuk MRT atau untuk LRT? Kita tidak tahu. Kita simak saja besok jadi apa. Prok prok prok. Wek. Oke, dan hampir masuk ke stasiun Manggarai. Ya, ini adalah jalur yang menuju Jatinegara. Dari Bekasi bisa, dari mana saja bisa. Tapi hari ini sepi banget ya, bro, karena kita dinas pas holiday. Ya, holiday aslinya ya rame gitu nih. Kecepatan, bro, 50 km/jam kok lewat wesel, guys.
Oke, dan ini suara suara engine soundnya nggak kedengeran kan ya? Apa kupingku yang rusak? Oke, dan banyak sekali penumpang yang mau naik, bro. Kita berhenti di jalur 5 berarti ini ya, jalur 5 stasiun Manggarai ya. Oke, rasa kakan ngoceh, ndak bosan kupingnya. Oke, kita berhenti dulu. Mas, ya penumpangnya pengen numpah. Set, langsung set, mandek. Jret, langsung tarik gas. Wah, rasa numpah. Yo, kita menuju ke Sudirman. Oh, ini yang untuk ke bandara ya, lewatnya sini ya. Railing, langsung, banter temen, buset. Langsung 78 km/jam. Tatas. Oh, yang kalau yang kesana itu yang arah Cikini Gondang Dia ya. Kita tidak kesana, bro. Kita ke arah Sudirman. Karena yang jalur Gambir itu untuk rutenya ke BID itu belum dibuat ya. Mungkin nanti untuk versi ke atasnya 789 mungkin nanti dijajal yang dari Gambir. Oke, kita menuju stasiun pertama kita. Stasiun dia pertama ya, Sudirman kah? Harusnya stasiun sing wis non aktif kok. Stasiun apa ya? Rowo Bebek, Rowo Bayem, Rowo Bebek nek Rowo Bayem Kutoarjo. Oke, jalurnya menggok temen, iki mlayu 80. Ijo. Iki nok peron iki stasiun apa iki? Ya bener iki, bro. Stasiun non aktif. Stasiun manakah itu tadi? Enggak tahu ya. Pemandangannya, bro, Daup 1 Jakarta, bro. Gedung-gedung tinggi, beda sama Daup 5 ya, bro. Pegunungan kabeh harus sawah. Jos tenan, apa namanya Daup 5 bro? Jos. Daup 6 Jos. Kali Bogowonto. Kita masuk kabin lagi. Kita cepetin dikit biar sampai. Itu ada gedung tinggi banget, gedung apa yuk? Apik tenan nih. Dan suasana Jakarta hari ini sepi banget ya, bro. Nggak ada lalu lintasnya. Dan tumbuhannya sedang musim pergantian warna, bro. Anak ada kuning, ada hijau, ada yang merah, ini ada yang orange sebelah sini. Ini Jakarta musim apa hari ini ya? Oke, ini sebelahnya apa sih? Sebelahnya kali yo. Bener kali, bro, sebelahnya, bro. Ini 96 km/jam tapi kok rasanya banter banget ya. Apa perlu aku bantu kantol ya untuk mendorong dari belakang? Tidak usah. Stasiun pertama kita berhenti dulu. Ini stasiun Sudirman kah? Benar, yang situ BNI City untuk railing. Kebablasan, bro, matane, bro. Kebablasan. Kebablasan. Ora apa-apa. Saya numpak ya sapa, marane penumpangnya yo. Ini yang buat railing kah ya? Kita berhenti di sini aja, bro. Ngebut 100. Ora canda, wis. Bablas bae wis. Ini yang buat ke bandara ya, railing ke Soekarno Hatta. Weng. Ya kan wong lampu semboyan aja ijo kok gas bae. Ini stasiun apa ini? Aduh, peron lagi nih. Kita 108 ya, bro. Kita kejar duit, bro. Money. Oke. Nanti kan coba banter-banter, bro. Melasi penumpangnya. Ono penumpangnya ra ya, bro ya. Rana ono, bro. Buset. Berarti ngeblong, bro, nek iki, bro. Ya. Oke, dah. Kayak gedung apa apik temen iki ya. Lah sembayan iki coba blong. Ora oleng. Iki ra iso oleng ya. Oleng Bang Jago. Dah. Ini ada depo di sini ya. Ini depo apa ya? Aku ora tahu blas-blasan tekan Jakarta sih. Tapi ini untuk perberhentian kereta kayaknya deh. Kita masuk kabin lagi. Ono flyover di depan dan semboyan opo kayak kok warnanya kuning. Kon mandek wae aku. Kita pelan-pelan saja. Semoga tidak nabrak. Wih, lah kok lurus iki. Spur baduk batuk iki. Wih, ngawur. Oke, stasiun manakah ini? Enggak ada tulisannya stasiun mana, bro. Tapi warnanya gede, bro. Tanah Abang kah? Mandek anek iki ya. Ngawur kok. Tapi rana penumpangnya, bro. Gak ada penumpangnya, bro. Lanjut aja, bro. Pokoknya kalau gak ada penumpang di situ kita lanjut aja ya. Soalnya mau bazir waktu, bro. Ngawur terus. Penumpang siapa dun piye engko, Mbah?
Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut saja. Kita full speed. KRL kok Melayu 80? 100 lah. Wow, semboyan apa kayak? Oke, ijo. Berarti kita lurus. Sama 6. Neplek. Mek. Tambahilah. Wah, 108. Wus. Oke, kita lihat. Oh, masih kosong ya, bro. Kanan kirinya ya, bro. Berarti ini khusus buat kampret, bro. Kampreding. Tuh, kalau dari dalam kelihatan pinggirnya itu perumahan, perumahan apa ya? Perumahan warga ya. Tapi ini kok kayak anu ya, agak kumuh ya. Apa iki nganu sing pemukiman bantaran rel ini kita gitu, ya. Oh ya, oke. Wah, iki nang guys, blakene. Wah, cuma tukar jendhe. Eh, kebablasan le. Eh, sabar, wes. Wah, apa metu sirae kok wus tadi kondektur. Yuk, Jakarta, Jakarta, bro. Edan.